Jadi ada proses relaksasinya. Artinya aku harus bisa masuk dulu ke alam bawah pikiran sadarmu ya. Kalau aku tanya sama Mulim. Oke, Bang. Berapa persen kau kenal sama aku? Bisa dibilang 50%, Bang. 50%. Nah, kau pikir 50% kau sudah mengenalku kan? Ternyata 10% pun belum. Nah, ini nanti ketahuan dari video ini nanti, Lin. Oke, Bang. Sekarang umur berapa, Lin? Umur 32. 32 tahun. Mulai merokok tahun? Umur berapa? Merokok sanawiyah lah, Bang. Nah, umur berapa tuh? Sanawiyah. Udah mulai kau berpikir. Mulai kau berpikir berapa? Tahun berapa? Tahun 2002-an lah, Bang. 2002-an? 2002. Sekarang 2020, 18 tahun. 18 tahun. Masih ingat gak kau rokok pertamamu rokok apa? Masih, Bang. Apa? Starmire. Starmire. Belinya batangan atau bungkusan? Iya, kita kan di pesantren tuh, rame-rame lah kan. Oh, beli bungkusan, nah, rame-rame. Sedap. Kau gak gugup ini kan? Enggak, Bang. Kau gak akan menyesal kan? Enggak. Pasti gak menyesal ya? Serius. Oke. Rokok pertama Starmire. Rame-rame. Sekarang udah 18 tahun. Udah banyak lah rokok tadi kau hisap kan? Udah, Bang. Kalau ini anjuran dokter nih, empat sehat, rokok sempurna. Nah, oh, itu dia. Empat sehat, rokok sempurna. Oke. Jadi Lim, kau tau nggak hari ini hari apa? Sekarang hari Selasa. Salah kau Lim. Wih, kok salah mah? Hari apa sekarang? Selasa. Coba ingat-ingat deh. Selasa. Oke. Jam sekarang jam berapa? Nggak lihat jam. Kira-kira kalau kau sekitar mata. Jam 11. Oke, jam 11. Sekarang kalau aku tanya kau ini, kesadaranmu kita ngomong ini berapa persen? Sekitar 80%. Oke. Udah mulai goyang nih, Bang. Serius kau ini, Bang? Iya. Masuk nih, masuk. Kalau kita hipnotis orang, harus ada persetujuan kedua belah pihak. Oke, Bang. Antara kau dan aku. Karena ini bakalan seumur hidup. Jadi supaya nanti kau gak bisa menyalahkan aku pun gak ada sangkut pautnya samamu, kita harus bikin perjanjian di video ini. Oke. Bahwa memang yang kita lakukan ini, ku hipnotis rokokmu ini jadi rasa tai, adalah kemauanmu 100% dan ku bantu sedikit. Oke? Oke. Jadi kita tidak akan ada kena hukum. Pokoknya menyerempet hukum pidana, kau enggak bisa nuntut aku pun enggak akan menuntut kau. Siap, siap. Cocok ya? Siap. Rokokmu itu sisa sedikit ya. Oke, jadi gini. Enggak takut kau kan? Enggak takut kan? Enggak. Sama sekali enggak takut. Sama sekali. Ya? Oke. Gini. Kau berhak mendengar, tapi enggak berhak melihat untuk beberapa saat. Oke. Untuk beberapa saat ini. Jadi, kalau kusuruh tutup matamu sebentar boleh ya? Boleh. Oke, ya. Tutup mata. Ini serius ini, Lim. Jangan kau ngintip sedikit pun. Kenapa kau buang rokokmu tadi, Lim? Tapi udah habis, Bang. Hah? Udah habis? Enggak, ambil dulu. Isap dulu? Iya, isap dulu. Oke. Okay. Isap. Sambil tutup mata? Enggak, buka mata. Sekarang buka aja mata, enggak apa-apa. Buka aja mata, enggak apa-apa. Oke. Okay. Kau pegang nanti rokokmu itu ya, Lim. Ada saksinya. Aku nggak ada tanganku nggak ada apa-apa ya. Oke. Okay. Jadi nggak ada aku taruh apapun. Kau lihat tanganku satu megang handphone, okay. Satu megang kau nih. Siap. Jadi nggak mungkin aku taruh semprot apa-apa situ ya. Siap, siap. Oke. Okay. Sekarang tutup mata Lim. Nah, kau berhak mendengar tapi tidak berhak melihat, ya kan? Nah, jadi kumasukkanlah sesuatu ke alam bawah pikiran sadarmu bahwa mengatakan rokok itu akan menjadi rokok rasa tai. Oke, okay, sebentar ya. Nah, ini jangan dulu hisap rokok ini sampai nanti aku suruh ya. Oke. Jadi akan kumasukkan ke alam bawah sadarmu bahwa mulai saat ini sampai selama-lamanya kau akan merasakan rokok ini menjadi tai penuh, sangat penuh di dalam kerongkongan
mulut, leher, pokoknya segala sesuatu yang berbau dengan asap rokok akan menjadi rasa tai. Mulai dari sekarang. Coba gendang yang ada pulang anak kena ngoka kau suka kau lalu benar oke. Kapan dulu last kali papa anak kena gua pengalaman bagi M Karisiban Gundari bagi perapa anakku ritual anakku lebih ku di arah aja apa ya pare lo ne baca anak ada pulang gua mkari anak dung kalau siban bagi nama tu. Hai ce gua ada ge. Ngoe kam je pulang. Anak kena ulane pulai. Asan digan pe ulane kau pulai endo. Lim, jangan dulu tarik Lim, jangan dulu tarik Lim. Buka dulu mata Lim, buka dulu mata Lim, oke? Okay. Lihat tangan kulimnya, lihat tangan kulimnya. Coba tarik itu Lim. Rasa tai itu Lim. Rasa tai itu Lim. Juga kak, mau deh hipnotis. Kalau om rokok, enggak. Siapa yang merokok di sini nak hipnotis? Siapa dia? Kau mau deh hipnotis gak?